nangis terus. Kayaknya kalau ke mall atau kayak kemarin kita ke The Fun, bosen ya dia. Apa dia perlu main game? Mungkin. Kalau main game, beli laptop gitu ya. Cari dulu laptopnya. Coba panggil Boy Bunny. Boy Bunny! Tenang dikit. Boy Bunny! Boy. Kan? Tidur kagak mau ya kan? Tidur dikit. Yang mana gerak-gerak ya kan? Mau apa sih dek? Abang capek. Kayak harus ada kayak sesuatu entertainment yang baru gitu loh. Laptop. Kita nggak ada laptop lagi. Harus beli kalau mau. Wah. Kok main game nggak? Tos. Kok main game tos? Tos. Oke. Okay. Gue mau main game. Mau apa kamu? Oh katanya yang bisa main bareng-bareng katanya. Dia nggak ngomong. Ngomong tadi barusan. Oh gitu. Oh iya, tembak-tembakan katanya. Yang gimana? Tuh, tembak-tembakan. Oh, yang senjata iya. Yang gitu. Oh. Harus beli teh. Iya, beli laptop katanya. Teh. Jangan gitu dah. Jangan. Online aja online. Nah, itu lama. Enggak, ini kan masih sore. Paling malam nyampe Instant Kurir dari yang kategori Jakarta. Kalau ke PIM langsung ke sekarang. Kagak ada yang bagus. Biasanya laptop yang bagus tuh kagak ada yang ready. Bukan ada kenalan di situ. Oh, enggak ada laptop kan? Mana tuh? Laptop editing aja dulu buat searching-searching. Ah, elah. Ya Allah, Habibi. Tare, Beb. Duh, lo tipe yang kayak gimana? Tipe-tipe yang bagus-bagus aja. Bagus banget. Ganti dulu. Aku sobek. Udah gue bilang tadi kan dari awal. Bang Bani gak jelas, kita apain? Apa ke sembeli? Jangan dong, dia kan bukan kambing. Dia lebih arah ke sapi. Mana? Skut-skut. Nah, itu kan? Skut-skut. Ini, lihat. Bang, beli yang kayak bagus gitu kan. Speknya tinggi, tapi agak rendah. Begitu ya kan rendah, ya kan? Tuh. Katanya yang warnanya gede. Gede banget katanya. Gede. Terus apa lagi, Beb? Yang kayak cepat gitu. Cepat. Ya, pokoknya ya cocok lah buat bayi ya nggak, Bang? Oh, ada nih. Apa? Buat bayi? Ini buat bayi. Bukan yang itu katanya. Asus ROG nih. Ada nih. Yang paling bagusnya tuh. Kalau untuk bayi mah bagus ini. Ngapa, Tang? Kayak orang. Sudah, berarti ini aku percaya sama Bang Bani ya. Saya beberapa kali beli laptop, emang benar sih pilihannya. Udah sekarang ini paling benar, benar nggak? Iya. Cocok buat bayi, cocok banget terus. Kok aku agak curiga ya? Turu abis nih. Baby, kamu tidur sebentar. Kita kayak beli sesuatu terus surprise gitu kan? Jadi aku nggak lihat barangnya. Nih, baby, I help you. Apa ini? Satu lagi yang hitam. Mahal apa? Mahal. Cuma kurang lah segitu mah. Ini biasa. Jangan mahal-mahal banget cuy, mana dompet. Kalau disini kebutuhan bayi kok. Agak-agak mikir nih. Buat beli cilok kali. Cilok gak pun pake gituan. Beli abang. Ya cukup. Beli abangnya. Gimana? Diskon kan? Diskon. Cara bilang diskonnya tuh kayak gak diskon. Ini gak bener nih gak diskon. Mana ada kartu hitam diskon ya? Priongkir! Dari PIM. Eh, kalau ditolong gak kasih. PIN. 28, 03, 16. Udah, aku beli ya.
Yaudah, Beb, Boy Bunny sudah membeli new entertainment system. Entertainment system? Entertainment device untuk kamu. Dan datangnya jam berapa? Saya kurir, paling 3 jam lah dari Utara Satu. Ntar ya, tunggu dulu, kita main-main ginian dulu. Ada yang draft? Barangnya nih. Bantuin. Mati. Berak terus ya terus. Apa? El, your laptop. Laptop apaan? Entertainment katanya. Udah dulu. Laptop setengah PC. PC setengah laptop. Terus kenapa gede banget? Laptopnya kecil, harusnya aja gede. Mari langsung lihat aja. Masih ini laptop kamu, ayo. Sini. Allah Akbar. Apaan nih cuy? Boy, maaf banget ya. Ekspresi. Jaga ekspresi Muna. Ya, langsung. Kenapa sih ikut-ikutan gitu kan? Seneng dah. Hah? Akhirnya ada mainan baru. Oke, ini belum main game. Ini bukan gamenya, ntar dulu dalam sini. Mana nih? Ini apaan? Akbar. Ingat. Astagfirullah. Beb, ini apaan? Laptop. Gak mungkin murah. Berapa? Ya, harganya cocok lah buat bayi. Berapa? Harga satu mobil. Astagfirullah. Mobil bekas. Mobil bekas. Tadu. Mobil bekas. Mobil bekas. 40 tahun. Mobil bekas 2008 atau 2003. Iya, 2006. Tapi Jeep. Ya mana? Jeep mobil 2006. Serius berapa? Aman lah pokoknya buat abangnya Elma, enggak mahal. Serius apa? Aman orang yang nabung. Bikin jebol. Ya kalau mau mahal-mahal juga. Ah, Elma serius berapa? 131 juta. Murah lah buat abangnya. Ngomongnya kelamaan. Udah cukup. 131 juta. Ini buat bayi coy. 10 juta udah aman. Kalau segitu gak murah. Ini di Indonesia cuma abangnya El yang punya. Yakin dah. Tapi kalau buat bayi sih gak penting. Ini laptop bayi. Iya boleh yang terbaik. Tapi gak buat bayi. Buat orang bikin film, iya. Buat orang main game keras, iya. Ini cuma main-main game apa? Tetris mungkin, Tetris. Ini gak suka nge-lag, ya kan? Nih, kalau orang dewasa nih, kalau laptopnya nge-lag, stress. Lebih baik. Ini udah pakai Core i9, generasi 9. Generasi terbaru, baru keluar. Penting buat bayi. Cepet jadinya. Apalagi nih, VGA-nya RTX 2080. Jadi kalau nonton video tuh, layarnya jernih. RTX 2080. Beb, tahu RTX 2080 enggak? Enggak ngerti, bye. Ini layarnya gede banget. 7,3 inch. Ini buat bayi puas, 4K kayak nonton bioskop. Warnanya jernih. Awas, angkat lu. Gila 130 juta. Bentar, tuh dari boxnya ada kelihatan kokoh kan? Sabar dulu, udah. Yeah, laptop. Bentar, sabar. Dia mau main ya? Oh, BBL aja suka. Iya kan? Dia mau buka nih. Pegang dulu, udah sabar, pegang dulu. Dia mau turun lagi coba. Ya udah pegang dulu. Udah pegang itu. Dia naruh tuh. Mau main tuh.
Buset, oh. Berat banget. Cuman. Allahu Akbar. Kok patah? Oh iya, kok patah ya? Kok patah? Boy, boy, boy! Putus! Emang kayak gitu. Bisa lepas, jadi nanti kalau BBL mau nonton, biar gak pencet-pencet keyboard. Keyboardnya? Iya, keyboardnya itu. Ntar dulu, woy. Pegang dulu. Ini 131 juta jatuh. Bah, ih mobil jatuh tuh. Ah, masa gitu? Ya udah pegang dulu. Ini dipegang. Udah hampir taruh-taruh sini. Nah, itu taruh. Gimana cara berdirinya? Nih. Nih. Dim. Spread. Nah. Pegang, bro. Gitu. Kokoh kan? Dari aluminium alloy. Kokoh, woy, berat. Buat bayi mah. Enak kan, jadi kalau dipukul-pukul bayi pun kuat. Kuat. Jadi dia kagak bisa mukul. Ini aku melihat kepentingan pribadi di sini ya. Ini sama sekali Bang Bani enggak boleh sentuh ini ya. Sumpah ibu. Loh, suka dia. Tuh batuk. Keren banget cuy. Malah patah. Wireless gitu. Jadi kalau misalnya kita puter zigzag di situ, bisa bawa. Situ. Jadi dia cuma nonton doang kan? Iya. Jadi dia enggak otak-atik keyboard. Jadi dia cuma nonton aja gitu. Mana tombolnya? Ini tombolnya nih. Itu aku sendiri. Wow. Gila, woy. Lampunya. Ada kerennya. Ada keselnya nih. Tuh. Jom kesini. Pegang aja dulu. Dia mau kesitu. Ya dia mau pasti lah, gimana sih ya pegang. Karena lu posisiin dulu, ini mau download apa dia. Download game-nya. Pegang mobil nih. Akhirnya tempat apa ya? Abang, kamu sabar dulu, dengar. Tuh abang kamu nggak tahu, nggak jelas dia beli laptop. Kenapa sih mau lihat sana? Mau ke sana? Oh ya udah, sabar. Itu lagi download game. Udah ih, download dulu. Sana. Pecoy! Ini lagi download. Ini. Di. Beb. Ini wifi-nya cepet banget loh. Cepet 130 juta. Seriusan cepet banget ini. Udah cepetan. Terus. Orang udah maksa ada dulu ngomong. Ini udah pakai wifi 6802.11ax. Yang terbaru banget nih. Sini, cepet nih. Ya udah, selesaiin dulu download game-game. Apa tadi? Layarnya lihat. Ya udah, entar kita tes entar. Jelas banget. Ini dulu, lihat dulu. Real. Pas syuting. Nah. Bagus kan? Seneng dia. Download dulu game-nya. Ya udah, download game-nya. Aduh, game apa ya? Game-game berat aja. Aman enggak game-game berat? Aman lah. RAM-nya aja 64 GB, DDR 4 lagi. Storage-nya 3 SSD, 512 GB. Kurang apa lagi tuh? Kalau pindahin data cepet banget. 1000 Mbps per second. Ntar lama batono. Satu game. Sambil nunggu yang lain bisa kan? Sambil dicas satu. Mati lagi dia nangis-nangis aja jelas. Aduh. Cas coy. Chargernya dua. Iyalah kan abangnya berbeda. Gak bisa satu sendiri, satu doang itu. Laptop spek tinggi harus dua. Bah, ya. Code overdose. Coba bedain kalau enggak pakai charger 2. Beda kan? Jadi kalau pakai charger 2 grafiknya lebih kelihatan. Enggak cukup powernya dia untuk nangkap grafiknya kalau enggak dicas gitu, benar. Abang ajarin. Lihat nih, gampang banget. Selesai. Lompat. Tuh, bikin rumah. Set, tak. Muter. Kasih tangga. Kasih tembok. Nah, kamu tinggal bukanya gini dong. Lihat nih. Cara bukanya. Lihat. Set. Bisa naik. Terus muter. Ambil lagi. Set. Naik lagi ke atas. Ini kayaknya nggak cocok buat kamu nih. Ini harus kliknya sebanyak banyak. Oke, kamu boleh berdiri sekarang. Ini. Biar agak jauh. Copotin dulu. Set.
Beb, jangan pegang asal ini. Namanya W A S D. Dah, itu doang yang boleh dipegang. Nah, ini bisa upgrade senjata. Lihat enggak tuh, dapat banyak. Mau main enggak? Ini aku kasih main, tadi aku nunjukin doang. Boy Bunny, dia enggak bisa main game ini. Keberatan. Coba kasih Apex, Apex. Sabar dulu. Tuh, kayak gini tuh. Dia baca kan? Nah, bisa dijauhin. Pakai kamar mandi bisa. Tuh. Enggak usah, enggak penting. Ini gimana cara ngeliat ini, Bun? Available now. Ready. Training. Ya training dulu aja, Beb. Wih. Eh, lihat sini. Ih, lihat dong grafiknya, Boy. Nah, kenapa tuh? Nah, tembak tuh. Stromberg, your heart will show what you have equipped. Ih, Beb, aku deg-degan, Beb. Beb, ntar dulu. Wah, seru kan? Oke, siap, Beb. Drop. Oke. Dah, cepet main. Ntar aku kasih tempat kamu yang aman dulu. Cepet. R buat reload. Lihat tuh. Kenapa? Oke. Ngantung. Boy! Ini! Ayana! Ada orang! Cepet! Gimana? Buat! Biar senang dulu. Biar aman. Nah, ntar kalau misalnya dia bangun, ntar izin dulu. Beb, pinjem ya, gitu kan. Mau main ntar. Tapi kalau dia nangis, kita harus play zigzag, gitu dong. Aneh juga ya, laptop kayak gini buat nonton YouTube. Jadi sih gak bisa ngedit sih ya, ya kan? Jadi ngedit, ada kita mau bikin zigzag lagi, kita ngedit pakai ini. Oke? Alright? Gak harus di PC yang ada di Indonesia, tinggal bawa sekotak ini doang, keluar, kita ngedit di luar. Speknya udah sama yang kayak di Indonesia. Pretty cool. Jadi semua kotak kayak gini dong udah bisa ngedit gitu kan. Ngedit film-film gitu kan. Right, sekarang udah jam 12. Ya udah kalau udah jam 12 ini. Udah deh. Inside there. Come back inside. Oh! Warnanya gold! Gue udah sadar kok. Wah, gak nyesel berarti ini. Apa tuh? Karena dia pos sleep, gue juga mau pos sleep. Cara pos sleepnya aku ada cara-cara muter gitu. 3, 2, sampai jumpa besok. Over and out.